Halo, welcome back to my channel. Selamat datang di channel Biar Toe, channel yang mengulas tentang informasi berkaitan dengan teknologi, video game, dan hiburan. Oke, jangan lupa klik subscribe dulu dan kalian lanjutkan untuk mengklik notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan hari ini saya akan melakukan unboxing ya. Saya akan unboxing dan review sebuah paket yang berisikan dengan PSP 2000 di tahun 2021. Karena saya beli harganya bekas dan harganya cuma 300.000, saya rasa sangat worth it untuk dibeli. Dan bagi kalian yang berminat untuk membeli PSP, alangkah lebih baik kalian simak videonya, simak review dari saya sampai habis, karena akan ada informasi-informasi penting sebelum kalian untuk berkeinginan untuk membeli PSP. Dan oke, langsung saja kita unboxing dan review. Oke, ini di dalamnya ya, tapi sudah dibuka. Pakainya kardus, jadi nggak ada box originalnya. Nggak apa-apa deh, karena harganya cuma 300.000. Saya maklumin aja, karena ini udah sangat worth it ya. Yang penting unitnya tidak bermasalah. Wow, masih cukup mulus ya. Dan ringan. Ini dilihat bodi sampingnya, bezelnya masih clear, masih tidak ada lecet-lecetnya, nggak ada. Cuman bagian belakang, karena ini masih bisa hilang, ada sekrat-sekrat doang. Ini masih cukup mulus ya. Oke, kita onkan aja, power dihidupkan. Mantap, mantul. Ini ada anti goresnya ya, jadi bisa dilepas anti goresnya. Ini bagus juga sih, karena ternyata yang ngebul cuma anti goresnya doang nih. Jadi kalau dilepas anti goresnya udah keren, ini bagus banget nih, udah kayak baru kalau anti goresnya dilepas. Oke, overall sangat worth it ya. Kita mainkan game, karena ini pakainya memory stick, bukan memory originalnya, dan udah bajakan. Kita cari gamenya di sini, memory stick. X ternyata. Kamen Rider PS 2012. Kita mainkan aja ini Kamen Rider. Game-game Kamen Rider ini sangat mantap. Game gelut, tinju-tinju, tonjok-tonjokan, mantap. Wah, pakainya bahasa Jepang ya. Tahu aja saya bisa bahasa Jepang. Konnichiwa, Ajinomoto, Ike Kimochi wa. Oke, sip. Nah, ini cek suaranya ya, volume ini. Ini volumenya. Ini udah maksimal ya. Maksimal volumenya. Bagus ini. Ternyata
Keren, 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 keren. Keren banget nih, serius. Gila, mantap nih. Ya, selesai. Oke, untuk reviewnya dan unboxing sekian dulu ya, karena saya udah cocok ini dengan PSP-nya. Saya rasa untuk harga 300 ribuan ini sudah sangat worth it ya di tahun 2021. Yang perlu kalian perhatikan dalam membeli PSP, pertama, apakah PSP itu udah CFW atau custom firmware, yang bisa kalian lihat ketika kalian memainkan game ya. Gamenya itu pakai kaset, pakai UMD yang kaset dimasukkan ke sini, atau menggunakan game yang diinjek ya. Jadi ada dua, kalau misalkan yang udah custom firmware itu udah bisa memainkan game-game bajakan, tinggal install langsung ke PSP-nya. Jadi ditaruh di memory stick dan kalian bisa langsung memainkan gamenya. Dan game yang masih original, kalian perlu cek apakah UMD-nya yang di dalam sini masih bisa atau tidak, kalian perlu perhatikan ya. Dan untuk game yang sudah custom firmware, kalian bisa langsung mainkan ya, tinggal kalian download saja. Dan yang perlu kalian perhatikan lagi dalam memilih PSP yang bekas, pertama kalian harus mengecek baterai dan custom firmware, tentunya fisik jika kalian untuk yang masih sangat melihat dengan baik ya. Kalian harus melihat barang-barang bekas tentunya dengan kualitas yang bagus, jangan asal beli karena bisa jadi zonk. Jadi untuk fisik juga berpengaruh, kalian tentunya tidak ingin membeli barang yang sudah cacat. Dan murah belum tentu murahan ya. Untuk saya pribadi, saya cari barang murah tapi yang masih good condition, dalam artian masih normal bisa dimainkan. Dan untuk bodinya juga jangan terlalu ancur-ancur banget, karena itu membuktikan PSP-nya terawat atau tidak. Jadi kalau bodinya masih kayak gini, lecet-lecet halus, saya kategorikan ini masih grade A ya. Masih grade A, ini karena barang bekas kita nggak bisa expect terlalu tinggi. Jadi untuk barang bekas yang seperti ini, bodi lecet-lecet dan normal, harganya 300 ribuan udah sangat worth it. Atau saya katakan ini memang jual harga paling murah ya, set Tokopedia. Dan untuk review dari saya cukup sekian, dan terima kasih sudah menonton videonya, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share juga. See you on the next video, bye bye.